Yumi. Nila. Mama. Kamu jangan main dulu, masih as. Kamu tahu nggak sih, Nila tuh khawatir banget sama kamu. Sini sayang. Aku udah sampai. Syukurlah sekarang Papa sadar. Nila itu tadi khawatir banget sama Papa. Nila nggak perlu khawatir sama Papa. Papa nggak apa-apa kok. Beneran, Papa nggak apa-apa. Papa lagi-lagi pingsan. Mana mungkin kan Papa baik-baik aja. Om dokter, keadaan Papa Nila sekarang kayak gimana? Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, sebelum transplantasi ulang dilakukan, memang kondisi Pak Niko pasti akan terus memburuk. Jadi harus dijaga ya, Pak. Mulai sekarang, Pak Niko harus sudah mengurangi aktivitas yang berat-berat. Bahkan usahakan mulai sekarang, kalau kemana-mana, Pak Niko harus memakai kursi roda, agar nggak kelelahan ya, Pak. Saya harus pakai kursi roda. Kondisi jantung Pak Niko sudah tidak mampu lagi untuk bekerja yang terlalu berat. Pak Niko harus jaga itu. Dokter, gini. Saya nggak mau ngelakuin hal itu. Saya tidak mau duduk berdiam diri saja di kursi roda, sedangkan masih banyak, Dok, yang mau saya lakukan bersama putri saya. Apalagi sisa waktu hidup saya itu sebentar lagi, Dokter. Jadi saya nggak mau. Saya paham, Pak Niko. Saya paham. Tapi... Udah, cukup. Cukup, Dokter. Saya mohon, jangan diagnosis saya seperti itu di depan putri saya. Mungkin lain waktu kali. Ya. Baik, Pak, saya permisi ya. Makasih, Dokter. Makasih, Dok. Papa, harusnya tadi Papa dengerin dokter dulu. Iya, Nila sayang, udah tenang aja. Papa dengerin dokter kok. Cuma Nila juga harus dengerin Papa. Papa kondisinya baik-baik aja. Tuh lihat, Papa gak kenapa-napa kok. Ini sekarang jam berapa ya? Papa nggak pakai jam lagi. Tapi kayak udah waktunya Nila berangkat sekolah kan? Nila berangkat sih. Tapi Pak. Nah, udah. Papa nggak mau karena kondisi Papa seperti ini itu jadi mengganggu sekolahnya Nila. Papa nggak mau. Ya. Pokoknya Nila harus janji. Nila harus jadi anak yang pintar. Belajar yang pintar. Iya. Ya, kalau gitu Nila pamit dulu ya Pak. Tapi Papa janji ya. Papa harus baik-baik aja. Iya, janji. Pasti, Nak. Hati-hati saya, ya. Dadah, Papa. Kamu yang antar Nila. Dan jangan berharap kamu bisa nemenin Niko di sini. Iya, Ma. Ini Elva. Baik, Bu Elva. Ma, apaan sih, Ma? Sayang, aku nganterin Nila dulu ya. Iya, sayang. Ya. Kamu bisa... jaga sikap gak? Jaga sikap. Ada Nila soalnya kan. Oh, tapi kan Nilanya udah gak di kamar. Ngadep sana lagi, jadi gak ngeliat. Gak apa-apa dong. Sayang, aku benar ya. Nanti aku balik lagi. Kamu baik-baik ya di sini, oke? Love you. Hey. Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So, download aplikasi video sekarang juga.